Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح
اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم
أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية. السلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wallahu akbar Allahu Akbar walillahilham alhamdulillahi alladhi alwahidul qahhar أحمده سبحانه وتعالى على نعم تتولى كالأمطار وأشكره على مرادف فضله المدرار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار وأشهد أن Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul mukhtar Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdalu man hajja wa atamar wa ala alihi wa ashabihi al-abrar amma ba'd ayuhal hadirun أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر Shadaqallahul Azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Terutama nikmat iman, Islam, nikmat kehidupan dan kesehatan. Sehingga alhamdulillah di pagi yang cerah dan bahagia ini kita bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama menjalankan ibadah sholat Idul Adha. Sebelumnya saya ingin mengingatkan dan mengajak hadirin sekalian untuk terus dan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar semakin hari berganti waktu kita menjadi pribadi yang lebih baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Hadirin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Setiap kali kita berjumpa dengan hari raya Idul Adha, maka setiap kali itu pula kita diingatkan pada satu peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang mengagumkan, peristiwa yang mengharukan, dan tentunya peristiwa yang di dalamnya
banyak mengandung pelajaran. Peristiwa apakah itu? Yaitu peristiwa penyembelihan seorang anak yang bernama Ismail alaihissalam oleh ayahnya sendiri, yaitu Ibrahim alaihissalam. Yang kita kenal peristiwa ini dengan peristiwa kurban. Dan itu diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102 sampai 107. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madha tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insha'allahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sudah sampai pada umur bisa bepergian dengannya, kemudian dia Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Bagaimana menurut pendapatmu? Kemudian Ismail menjawab, ya abati fa'al ma tu'maru, wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Insya'allahu satajiduni insya'allahu minas sabirin. Insya'allah engkau akan menemukan aku golongan orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Peristiwa ini begitu mengagumkan karena di sana ada ketaatan hamba-hamba Allah yang begitu luar biasa, sehingga perintah yang begitu berat mampu dilaksanakan dengan baik. Peristiwa ini juga mengharukan karena yang seharusnya seorang ayah melindungi putranya dari apapun yang membahayakannya, sekalipun mungkin nyawa menjadi taruhannya. Tetapi dalam peristiwa ini justru Ibrahim sebagai seorang ayah diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya sendiri. Walaupun Ismail alaihi salam tidak betul-betul tersembelih, karena memang Allah memerintahkan kepada Ibrahim dan Ismail alaihi salam hanya sebagai menguji ketaatan dan keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kemudian Allah menggantinya dengan seekor kambing. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Tetapi yang paling penting dari peristiwa ini adalah, peristiwa ini banyak mengandung pelajaran. Dan inilah yang paling penting, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah-kisah orang dahulu, tentu untuk diambil pelajarannya oleh kita semua yang hidup di zaman sekarang ini. Faqsusil qasasa inna fi dhalika la'ibratan liulil albab. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu, karena di sana ada pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Peristiwa ini begitu banyak mengandung pelajaran. Tetapi di antara yang paling penting, salah satunya adalah pelajaran tentang ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketaatan yang begitu totalitas, yang telah dibuktikan oleh kedua hamba Allah yang soleh, Ibrahim dan Ismail alaihimassalam. Ketaatan yang dibuktikan dengan kerelaan mengorbankan sesuatu yang paling dicintai dalam hidupnya. Bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah seseorang yang sudah berumur lebih dari 100 tahun. Oleh Allah disuruh menyembelih putranya yang satu-satunya, yang sekian lama ditunggu kehadirannya. Begitupun Ismail, seorang remaja yang sedang membahagia menjalani kehidupan remajanya, disuruh mengorbankan kehidupannya
disuruh mengorbankan nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ujian dan perintah yang sangat berat. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata. Namun Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam sanggup memikul tanggung jawab tugas dari Allah yang berat itu dengan baik, dengan penuh ketaatan, dengan penuh keikhlasan. Ketaatan dan keikhlasan yang lahir dari pancaran iman yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pancaran iman yang mantap, mana mungkin orang dapat menjalankan perintah yang berat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Lalu bagaimana bisa seseorang mengaku sebagai orang yang beriman, tetapi perintah Allah dia lalaikan, larangan Allah dia abaikan? Padahal bukti keimanan seseorang adalah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atii'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Taatlah kalian semua kepada Allah dan rasulnya apabila kamu memang betul-betul orang-orang yang beriman. Maka belajar dari peristiwa ini, apakah kita yang sudah mengaku sebagai orang yang beriman, sudahkah kita taat kepada Allah? Kalau kita sudah merasa taat, seberapa besar taat kita kepada Allah? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu layak diajukan kepada diri kita masing-masing. Karena untuk menjadi seorang yang taat bukanlah sesuatu yang mudah. Perlu usaha, perlu kesungguhan. Karena untuk menjadi orang yang taat ada banyak tantangan dan rintangan yang menghalang, baik yang datang dari diri kita maupun dari luar kita. Itulah kenapa banyak orang yang sudah mengaku diri sebagai orang yang beriman, tetapi sampai saat ini belum mampu menjadi orang yang taat kepada Allah, atau bahkan tidak taat sama sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tantangan dan rintangan yang menghalangi kita menjadi hamba yang taat kepada Allah yang datang dari intern diri kita, dari dalam diri kita, adalah hawa nafsu. Karena hawa nafsu memiliki kecenderungan menyuruh kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu menyuruh terhadap perbuatan-perbuatan yang jelek. Kemudian yang kedua, dari faktor luar kita, eksternal kita, adalah setan. Semenjak dahulu kala, setan sudah berjanji, setan sudah bertekad ingin menyesatkan manusia dari jalan Allah yang lurus. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Setan berkata, iblis berkata, karena engkau telah menyesatkan aku, maka akan kusesatkan mereka manusia dari jalanmu yang lurus. Nah, karena itulah banyak dari orang yang sudah mengaku sebagai orang yang beriman, tetapi belum mampu untuk menjalankan, untuk menjadi seorang pribadi yang taat kepada Allah. Padahal perintah yang Allah berikan tidak seberat seperti perintah Allah kepada Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Hanya disuruh sholat 5 kali sekali, hanya disuruh puasa 1 tahun sekali, hanya disuruh zakat 1 panen atau 1 tahun 1 kali, apalagi haji seumur hidup sekali. Tapi masih banyak orang yang tidak mampu menjalankan perintah yang tidak terlalu berat itu. Hadirin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Sebagai orang yang beriman, kita yakin bahwa apa yang kita miliki dan apa yang kita nikmati di dalam kehidupan dunia ini, semua adalah milik Allah, semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga sesuatu yang wajar kalau Allah kemudian menyuruh kita mengorbankan apa yang Allah titipkan kepada kita. Karena tanpa mau berkorban kita tidak mungkin menjadi orang yang taat. Karena ketaatan perlu pengorbanan. Tidak mungkin orang yang ingin menjadi orang yang taat tidak mau berkorban. Orang yang taat pasti dia mau berkorban. Kalau kita ingin jadi orang yang taat sholat, maka kita harus berani, harus mau berkorban sedikit waktu kita untuk menjalankannya. Tanpa ada kesadaran untuk mengorbankan sedikit waktu kita, kita tidak akan mampu menjadi orang yang taat menjalankan sholat. Yang ada merasa repot, yang ada merasa sungkan dan lain sebagainya. Kita ingin jadi orang yang taat berpuasa, kita pun harus mau menjadi orang yang mengorbankan sedikit kesenangan makan kita di siang hari. Tanpa ada kemauan untuk mengorbankan kesenangan makan di siang hari, tidak mungkin kita akan menjadi orang yang taat kepada Allah dalam menjalankan ibadah puasa. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Yang jelas ketaatan perlu pengorbanan. Tanpa itu tidak mungkin menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita melakukan ibadah-ibadah bukan berarti karena Allah butuh kepada kita. Karena Allah yang Maha Kaya tidak pernah membutuhkan kita. Tidak pernah membutuhkan siapapun. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka siapa orang yang bersyukur maka sesungguhnya untuk dirinya sendiri, dan siapa orang yang kufur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan siapapun. Jadi jangan beranggapan karena kita disuruh oleh Allah kemudian beranggapan bahwa Allah butuh kepada kita. Tidak. Allah tidak pernah membutuhkan kita dan siapapun, bahkan apapun. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi Allah menjelaskan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin ma zada dhalika fi mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, seandainya seluruh manusia dari awal sampai akhir, seluruh jin dari awal sampai akhir pada satu ketakwaan, maka itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Artinya apa? Allah tidak pernah membutuhkan kita. Allah tidak pernah membutuhkan amal kita. Allah menyuruh kita berbuat amal, kebaikannya untuk kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Apabila kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk kamu sendiri. Hadirin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Oleh karenanya ibadah kurban yang Allah anjurkan kepada kita sesungguhnya merupakan ujian sekaligus latihan dari Allah agar kita menjadi pribadi yang mudah untuk berkurban, sehingga kita menjadi orang yang mudah berkurban bukan hanya ternak tetapi juga mungkin uang, ilmu, tenaga, waktu dan lain sebagainya. Dan bukan hanya di hari Idul Adha, tetapi mungkin di hari-hari yang lain. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah dan inayah dari Allah, sehingga kita menjadi pribadi yang tidak sungkan untuk berkorban demi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua menjadi orang yang taat dan kelak akan mendapatkan surganya. Amin ya rabbal alamin. Wa may yuti'illaha war rasula فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا الآية بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل الله منكم تلاوته إنه هو السميع العليم. وسقي عين المكينا
Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله جميعا وبذكر نعمته علينا إذ كنا أعداء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى مرضاة الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة كاملة وسلم سلاما تاما عليه وعلى آله وأصحابه تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه لعلكم تفلحون فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته لقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.